Assalamualaikum. Wah, apa kabar nih semuanya nih? Jumpa lagi nih sama Bang Jarwo di acara kita ceria, apa itu? Cerdas dan bahagia. Bersama Adit Sopo Jarwo. Halo semuanya. Aduh, ini tambah manis, tambah lucu, tambah pinter, tambah soleh juga ya nih. Masih terus semangat ya, pastinya dong ya. Iya. Lah ini Bang Jarwo kembali hadir untuk kita belajar huruf selanjutnya. Ayo, huruf apa yo? Kemarin kan kita udah belajar sampai huruf G ya. Lah kalau sekarang berarti kita huruf apa yo? Huruf Oh iya ini lho, huruf apa tadi? Huruf H. Pinter. Ini dia huruf H-nya. Oke Bang Jarwo. Ini ada banyak lho hewan-hewan yang awalannya itu hurufnya adalah H. Contohnya apa yo? Ini ada harimau. Wow. Ada hiu. Ada hamster, simut. Lah tapi anu sekarang Bang Jarwo mau ngasih contoh dulu nih soal yang tadi yang pertama. Apa coba? Harimau. Ya, karena huruf awalannya adalah H ya, harimau. Hai adik-adik, aku adalah harimau. Warna tubuhku coklat keemasan dan ada garis-garis loreng berwarna hitam. Aku memiliki gigi yang sangat runcing dan tajam. Cakaran yang ada di keempat kakiku sangat berguna pada saat memangsa hewan, karena makananku adalah daging-daging seperti kancil, rusa, kerbau, dan hewan-hewan lainnya. Wah, keren ya harimaunya ya. Waduh, waduh. Wah ini kok langitnya udah tiba-tiba mendung nih loh. Lah ini coba, kalau udah mendung gini, tandanya berarti apa? Hah? Iya betul, akan turun hujan, walaupun gak selalu ya. Hujan itu awalan hurufnya juga H, hujan. Nah ini coba yuk, siapa yang tahu hujan itu apa sih? Hai adik-adik, aku adalah hujan. Aku berbentuk tetesan air yang banyak. Aku datang untuk membasahi bumi. Sebelum turunnya hujan, akan datang yang namanya mendung. Langit akan berubah menjadi gelap tertutup awan. Lalu, hujan rintik-rintik pun turun. Sampai akhirnya hujan besar. Terkadang, aku datang bersama gemuruh petir. Kalau hujan, jangan lupa pakai jas hujan ya adik-adik. Wehe, sip. Tadi kita udah belajar huruf apa hari ini? Huruf H, ya toh? Tadi ada harimau contohnya, ada hamster, ada hiu, juga ada hujan. Ya, inget-inget ya. Huruf apa hari ini? Huruf iya mantap. Oke Bang Jarwo. Coba tuh yang di Uluwatu, yang di Mojokerto, yang di Boyolali ya. Coba di mana? Huruf apa tadi? Huruf iya betul sekali. Mantap. Adik-adik semua, anak-anak Indonesia, sampai di sini dulu ya kita belajar bersamanya. Nanti kita lanjut lagi sama hal-hal yang menarik lainnya, oke? Tenang aja, Bang Jarwo pasti datang lagi, oke? Buat anak-anak dan adik-adik seluruh Indonesia, Bang Jarwo pasti ada. Supaya apa? Supaya kita cerdas dan bahagia, oke? Matur suwun lo ya, sampai jumpa. Assalamualaikum, salam sama semuanya ya. Ayo main yang baik, I love you.